أنزل السكينة في قلوبنا وفرض علينا بالجهاد ورزقنا من الطيبات. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sadaqallahul Azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita masuk dalam tajuk tiada tuhan melainkan Allah. Sembahlah aku. Jadi kita bercakap tentang la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan aku, kata Allah. Baik, dia kata erti ibadah dan buahnya. Jadi bila sebut Allah suruh sembah dia, apa maksud ibadah? Ma ma'nal ibadah wa thamaruha, dan apakah hasil dia, buah dia? Ibadah artinya ialah tunduk berserah diri taat kepada Allah dan melaksanakan apa yang disyariatkan dan diwahyukan kepada Rasulnya sebagai agama. Ibadah dengan pengertian itu menjadikan manusia tidak tunduk melainkan kepada hak yang diwahyukan oleh Allah dan menjadikan dia jauh dari kepercayaan batil, menghalanginya dari tunduk kepada pengaruh pemuka-pemuka agama sebagaimana berlaku pada agama-agama lain, dan membuka jalan baginya untuk berhubung langsung dengan Allah penciptanya. Sebab tu ada seorang ulama tulis, madza khasiral alam bil inhitatil muslimin. Apakah kerugian yang akan berlaku kepada dunia kalau Islam ini tidak ada? Apakah benda yang akan jadi rosak kalau seandainya orang Islam tidak ada di atas muka bumi ini? Tulisan tu nak cerita bahawa bagaimana Syekh Ali An-Nadwi dia sebut tentang dunia ini akan rosak apabila Islam tidak menjadi panduan, bukan hanya untuk orang Islam tapi orang yang tidak Islam. Sebab itu kedatangan Islam, dia sebenarnya tujuannya satu saja, untuk semua orang kembali, untuk semua orang mentauhidkan dan untuk semua orang mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khaliq yang layak disembah. Itu dulu. Sebab bila kita percaya dunia ni ada pemilik dia, sudah tentu kita akan percaya dunia ni ada peraturan dia. Sebab pemilik tadi akan aturkan peraturan-peraturan dia. Tapi bila kita sudah ada view dunia ini jadi spontan, dunia ini tiada siapa yang mencipta dia, dunia ini memang berasal daripada apa disebut simple benda sampailah jadi macam sekarang ni,
maka di situ akan menimbulkan satu falsafah, buatlah apa pun di muka bumi ni pasal benda ni benda yang tak ada siapa buat. Tanah tu tanah bukan tanah orang. Macam kita duduk di muka bumi ni, kalau orang kata tanah tu bukan tanah siapa-siapa, hampir duduk lah. Jadi kalau dia pergi duduk, dia buat suka dia. Tapi kalau orang kata tanah ni tanah orang, tuan dia habang, ni tak boleh, oh gitu, okey, aku ikut lah. Itulah maksudnya menyebabkan kenapa kita bila bercakap pasal la ilaha illa ana fa'budni, Allah nak bagi satu pengisytiharan. Dunia ni ada pemilik dia. Akulah pemilik dunia ini. Aku yang menjadikan. Aku yang buat fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Aku jadikan dalam tempoh 6 hari. Sedangkan Allah boleh buat. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh buat sekelip mata. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia jadikan muka bumi ini 6 hari. Kemudian hari ketujuh dia bersemayam di arasy. Ada simbolik dia di situ. Nak beritahu bumi ni aku boleh buat kun fayakun, bila aku kata jadi maka jadilah. Tapi aku bagi tempoh lama sebab nak beritahu detail sungguh yang aku buat ni. Bukan kerana aku penat hari ketujuh aku rehat, tidak. Tapi nak gambarkan pada kamu betapa aku bila buat something yang begitu detail, aku ambil juga satu hari untuk supaya benda itu jadi benda yang aku boleh berlapang sikit. Sebab aku dah pulun 6 hari ni nak buat satu benda yang cukup-cukup hebat. Saja Allah nak gambarkan, manusia pun mana boleh kerja hari-hari. Kan Allah sebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah dia berjalan berdasarkan apa yang manusia, apa yang berdasarkan apa yang ada kepada manusia. Kalau manusia dia perlukan rehat, bukanlah Allah perlukan rehat, tapi saja dia nak sebut bahawa muka bumi ni aku buat 6 hari, hari ketujuh aku bersemayam di arasy. Thumma stawa 'alal arsy. Di situ nak gambarkan detailnya aku buat, sungguh-sungguh aku buat. Maka jangan kamu ambil mudah kata tak ada sang pencipta. Jadi maknanya tugas agama hari ini mula-mula sekali nak melahirkan adanya perasaan beribadah. Maknanya ada perasaan dunia ni ada pencipta. Kita duduk ni kita kena ikut peraturan dia. Ikut peraturan tu nama ibadah. Peraturan itu yang dikatakan ibadah. Kita follow setiap rule yang Allah Ta'ala buat, itulah ibadah. Kena solat, ibadah. Mudah faham, kalau orang kata ibadah ni sembahyang, macam tak lengkap pula. Ibadah maksudnya, seluruh peraturan yang Allah kenakan di atas muka bumi, kita follow. Dan kita ikut, kita ambil. Itu ibadah. Di sini, akhir sekali, kita tengok ada dua perbezaan. Yang reject Allah sebagai Tuhan, tak terima Allah sebagai Tuhan, mereka akan buat apa yang mereka nak buat di atas muka bumi ini sebab mereka anggap benda ini free of charge. Mereka akan buat apa sahaja yang mereka rasa nak buat dan mereka tak terikat dengan peraturan. Sebab tu bila mereka nak makan haiwan, mereka tak kadu sembelih, ambil sekok lembu, bubuh turis dalam mesin, perancok, turis buat burger. Kan? Sebab mereka tak perlu ikut peraturan, mereka pergi tepi pantai, rasa pantai ni kalau pakai bikini tak apa nak kemas. Sebab dia tak kena matahari betul, buka semua telanjang. Kan? Duduk jadi kerang bakar, semua duduk di pantai tuan-tuan. Kan? Hidup di muka bumi ni, kalau aku tak minat perempuan pun, aku boleh minat laki-laki, apa masalahnya? Sebab muka bumi ni free. Itulah maksud agama datang. Dunia tak akan rugi sebab ada Islam. Tapi jangan sampai bila ada Islam, orang anggap dengan Islam ada, dunia ni rugi. Itu bahaya. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, Islam ini jangan ghalu, jangan syadid, jangan melampaui batas.
La yushaddadin illa ghalabah. Kalau kamu ambil Islam ni dalam bentuk terlampau sangat, lebih daripada had yang Tuhan suruh, maka orang akan tewas. Manusia mula tidak ikut agama dan mereka akan pisah diri daripada agama. Jadi dia pun berada di antara celah-celah tu, tuan-tuan. Maksudnya, tujuan Allah suruh beribadah, semoga peraturan dunia ni baik. Bayang, kita bayang gini, kelompok barat tiba-tiba beriman dengan Allah, maka mereka akan mula ikut peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala buat. Mereka akan mula jadi baik. Mereka dah tak telanjang tepi pantai dah. Mereka tidak lagi buat kerja adanya hubungan dipanggil apa, sejenis. Mereka akan tinggal minum arak sebab arak merosakkan. Mereka tahu pada akal mereka arak merosakkan, tapi sebab tak ada siapa, tidak ada merasakan sang pencipta tu wujud, maka mereka minum jugalah. Dan mereka pun tinggal arak sebab mereka sudah Islam. Mereka ikut balik peraturan asasiah, peraturan yang dipanggil peraturan nurani manusia. Mereka comeback menjadi semula manusia. Pada masa itu, tuan-tuan, dunia akan jadi makin baik, jadi harmoni dan tak timbul persoalan-persoalan kerosakan. Jadi hari ini yang kita kata, tugas agama datang, semoga orang semua fa'budni, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tugas agama datang, ini satu salah faham yang selalu orang salah faham. Tugas agama datang adalah menyekat manusia dengan pelbagai sekatan. Itu bukan dia. Okey, apa tujuan saya cerita macam ni? Tujuan adalah supaya tuan-tuan boleh beza yang ni agama ke tidak. Sebab ramai orang hari ni, apa-apa dia bercakap, dia claim atas nama agama. Tuan-tuan, mutakhir ni, dia bercakap apa pun, dia claim itu atas nama agama. Contoh, saya ambil contoh. Apa punya polis buat speed track, time-time Jumaat dia boleh buat speed track, dahlah tak semayang Jumaat, pendapatan tu haram, apa nak jadi? Dia cakap ikut suka. Pasal apa? Dia tak tahu hak polis, hak duk jaga speed track tu Hindu. Dan pendapatan haram, dia kata kat kawan tu, kawan tu pun tak tahu ataupun berkenaan dengan halal dan haram ni. Maknanya hari ni, siapa-siapa ada sikit agama, dia bercakap lah apa pun jadi agama. Oh, tu bahaya. Saya seorang ustaz, kalau saya bercakap apa pun yang saya nak cakap tanpa saya buat peraturan-peraturan yang syarak suruh, maka orang anggap itu agama. Tadi ada seorang tanya soalan. Allahu Akbar. Ni yang saya kata zaman mutakhir ni paling bahaya. Benda tak agama jadi agama. Ustaz, apa hukum memotong, apa hukum tidak memotong kuku? Sebab ada satu artikel yang dihantar tentang kalau tak potong kuku. Sekejap saya cek balik artikel tu. Tuan-tuan pernah jumpa artikel tu? Pasal berkenaan dengan, sekejap ya. Allahu Akbar. Dia bila cari kan nak jumpa ni tuan. Tak apalah, saya ceritalah mudah. Dia cerita pasal tentang, Allahumma salli ala Muhammad, siapa tak potong kuku kemudian bagi makan, makan tu masuk dalam perut, jadi penyakit, jadi kuman, jadi apa-apa masalah. Saya ada satu tu yang saya kena tengok balik sebab saya takut salah sedap orang saya. Okey ni dia. Okey. Dia kata okey ni. Sekarang okey, dia kata dikatakan banyak menyimpan sebatang jari kuku yang panjang. Ini cerita hari ni, di zaman hari ni ada orang suka simpan kuku. Simpan kuku panjang ni kan. Baik. Kita tak setuju dengan simpan kuku tu. Benda tu tak elok pada dasarnya. Tapi bila jawab gini, ini bahaya. Dia kata, dikatakan bahawa
menyimpan kuku jari kuku yang panjang, dosanya sama seperti memelihara sekandang babi. Oops, sorry, khinzir lembut sikit. Jika kesemua jejari kita menyimpan kuku yang panjang, bayangkanlah dosa yang telah kita tanggung untuk kesemua babi-babi tersebut. Potonglah kuku anda. Dia kata jangan ada niat simpan kuku panjang walaupun hanya 1 milimeter ataupun hanya jari kelingking. Bagi orang Islam adalah tidak sesuai berkuku panjang atau atas apa alasan sekalipun, kerana ia tidak membayangkan kesucian dan ia juga bukan budaya kita. Orang Melayu Islam yang berkuku panjang biasanya mempunyai anak yang bodoh dan degil dan suka berbuat onar sebab diberi makan bahan kotor yang berada di kuku jari emaknya semasa menyediakan makanan seperti memerah santan, buat cekodok pisang, uli tepung dan lain-lain. Apa ilmu pun yang diajar pun tidak boleh diterima masuk ke dalam kepala. Percayalah. Ni. Siapa ajak ni? Entah. Ni jadi agama. Tuan-tuan tak risau ke benda ni? Sebab tu hari ni dia mari pelbagai perkara Israiliyat yang dibuat masuk dalam agama hanya atas nama zon, atas nama sangka-sangka. Bukan gaduh tengok hadis. Saya duk baca-baca dari tadi sampai hujung, tak jumpa sebarang hadis kata-kata Rasulullah. Sebab bila kita nak claim itu tak boleh, itu kena mengena dengan agama, mesti sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Kita tak kata simpan kuku tu bagus, tapi sampai siapa simpan kuku anak itu jadi suka buat masalah. Ha. Tengok-tengok anak yang masalah tu anak tu imam. Maka teringat balik cerita ni, dulu mungkin Tok Imam ni simpan kuku panjang. Jadi dia bagi mentah ke darah anaknya, tu jadi perangai macam babi. Ha, nampak tentang. Senangnya buat kerja agama lah ni, tak gaduh pakai hadis, tak gaduh ngaji apa. Kalau rasa nak claim apa-apa, tuan-tuan claim lah. Sebab bila kita cakap nada lagu ni, temberang lagu ni, bohong lagu ni, tipu lagu ni, orang akan percaya bulat-bulat kerana dia nama agama. Dan orang memang syok untuk sampaikan benda-benda gini. Sebab hadis apa tak ada, siapa simpan satu kuku panjang macam bela sekandang babi. Mari mana hadis? Ah, benda ginilah yang dikatakan bukan ibadah, tapi dibawa masuk dalam agama. Inilah bid'ah dolalah yang Nabi kata kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iyakum wa muhdatsatil umur. Nabi kata hati-hati kamu yang kamu duk cipta benda-benda baru dalam agama. Ini maksud hadis tu. Hadis ni bukan cerita pasal orang buat tahlil. Hadis ni cerita bukan pasal orang buat talqin. Hadis ni cerita bukan pasal orang baca qunut subuh. Hadis ni cerita bukan pasal orang buat yasin malam Jumaat. Hadis ni cerita pasal ni. Tiba-tiba dakwah apa simpan kuku macam ternak sebut bergedil geleman tu. Tolonglah kita buat kerja fitrah. Sekarang ni orang sedang nak dengar Islam secara fitrah. Orang nak dengar begini, ustaz, saya nak balik pada agama tapi saya ahli sukan. Dia nak dengar, pergilah main sukan tapi jagalah agama. Dia nak dengar yang tu. Dia tak mau dengar, berhenti-berhenti lah main sukan, cukup-cukuplah sukan-sukan ni semua lara. Daripada saya buat sukan, baik berzikir. Tu dia. Siapa nak macam tu, tuan-tuan? Agama ini telah di-customate, tuan-tuan. Kena faham, hari ini ada satu agenda meng-customizekan agama. Betul ke bahasa tu? Dia jadi customate, tuan-tuan. Benda tu dibuat, asalnya bukan macam tu, tapi dia customate sampai jadi gitu.
Siapa-siapa dengar, dia akan nampak tu agama. Agama ini pertama sekali, kalau boleh, janganlah kita duk buat benda-benda lara ni. Betul dah perkataan tu. Tapi customik benda lara tu apa? Kita bertanya, benda lara tu apa? Lara ni nyanyi. Oh, tak betul dah hurai. Lara ni gelak. Lara ni duk bersembang benda-benda merapu di kedai kopi. Tu lara. Lara ini adalah apabila kita duduk bercakap tidak berzikir. Itulah lara. Ini semua customik, tuan-tuan. Lara maksud sebenar adalah lara itu apabila berlaku perkara haram, itu baru lara. Lara di sini minum arak, lara tak? Lara. Berzina, lara. Pegang orang perempuan bukan mahram, lara. Bertelanjang bulat di pantai, lara. Menyanyi tapi ada unsur-unsur haram, puja arak, puja wanita dan batang tubuhnya, setiap inci di batang tubuh wanita itu, lara. Bukan gelak kuat tu lara. Jadi kita tak nak Islam customik lah. Kita nak Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma thabbitil aqdam, ya Allah bagilah kekuatan untuk kami istiqamah dengan agamamu ya Allah. Baik, lalu dia kata, termasuklah dalam erti ibadah adalah mengenal dan ingat kepada Allah dan kepada keesaan serta kekuasaannya. Yang ni kita nak fokus. Bila kita kenal Allah, kita tahu Allah tu wujud. Allah tidak terlampau tegas. Allah bagi ruang kepada manusia untuk belajar daripada kesilapan. Tuan-tuan, bila kita bercakap nada ni, kita customate Allah Ta'ala dengan sifat yang tak patut. Contoh, contoh. Ni orang suka sebut ni. Sebab mereka selalu makan benda haram tu, Allah tak bagi hidayah pada mereka. Huh, jahat ayat tu tuan-tuan. Ni ayat-ayat jahat. Allah nak uji mereka tu macam-macam. Ada dah mak bapak soleh, mak bapak dah betul-betul berdoa. Tapi Allah nak uji. Di kalangan mak bapak yang soleh, ada anak-anak yang mencuri. Mak bapak dia soleh dah, tapi anak dia mencuri. Allah nak uji mereka. Allah nak bagi ujian pada mereka. Allah. Tuan-tuan, Allah kalau nak bagi ujian pada orang yang kita faham ujian tu adalah untuk meningkatkan imannya, tak apa. Tapi kita duk faham bila maksud kata-kata itu, maksudnya Allah walaupun orang tu soleh, tapi Allah kalau dia tak mau bagi depa tu bahagia, Allah boleh bagi? Oi, tak leh. Allah sebut dah, dia akan berjalan berdasarkan fitrah yang manusia berjalan. Kalaulah manusia tu jadi baik, tiba-tiba ada anak tidak baik, itu ya Allah Ta'ala sebut, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tak. Tak ada kena-mengena tentang. Anaknya tak soleh, tu anaknya. Mak ayah, mak ayah. Ni, saya dengar perkataan ni, paling saya takut tuan. Alangkah beruntungnya kita kerana dapat datang kuliah, kerana dipilih oleh Allah. Malanglah mereka-mereka yang tak dipilih oleh Allah. Jadi orang lain rasa, kami tak dipilih tu, kami tak boleh main surah, hampa kena pilih. Tapi Allah pula bila pilih, dia pilih sikit ya. Pilih sikit ya. Lepas tu duduk pula tak seimbang, tengah mesti kosong. Allah Ta'ala dipilih tu, tengah mesti kosong, tiang paling banyak orang, di luar ada orang. Dia gitu. Habis tu ustaz nak kami nak faham ke? Tak, maksudnya, itu kata-kata, itu bahasa, tuan-tuan. Ini yang orang dulu ajar kita, berbahasa. Kau orang dulu ajar kita, bila tengok satu orang yang badannya agak besar, makannya banyak, kita pun kata, amboi sihat awak no. Itu berbahasa. Supaya tak kecil hati orang tu. Bila kita kata ini ujian Allah, bukan maksud Allah nak menguji, tak, maksudnya memang kerana silap dan salah kita. Tu yang jadi lagu tu.
apa yang berlaku kepada kita adalah bima kasabat yadak, apa yang kamu buat daripada hasil tangan kamu. Allah bagi akal, Allah bagi sesuatu. Tuan-tuan, akhir sekali timbul, sampai bila Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi sesuatu, mereka tak dapat Islam pasal Allah tak bagi. Uih, kasar macam Allah zalim. Depa tu miskin pasal memang Allah tak bagi depa kaya. Oh, semua benda sandak ke Allah gitu senang. Pasal apa depa tu miskin? Itu takdir Allah. Tuan-tuan, Allah memang penentu takdir, tetapi pengusaha takdir adalah manusia. Saya sebut sekali lagi, itu hanya bahasa tapi bukan fahamnya begitu. Bila kita kata ini ujian Allah nak bagi tahu, semua benda datang pada Allah. Allah sedang menguji kita. Tapi kok mana Allah menguji pun, sebenarnya kitalah punca dia. Anak tidak soleh bukan pasal Allah tak bagi soleh. Kalau anak tidak soleh pun dah sebab kita didik betul, tiba-tiba jadi macam tu juga. Adalah hikmahnya. Sebab kita jangan tengok bila jadi, kita tengok ending. Sebab tu Allah tak pernah hukum manusia selagi dia tak dicabut nyawa. Mak bapaknya imam, mak bapaknya soleh, mak bapaknya orang beriman. Saya sembang dengan, baru ni ada forum dengan Ijam. Ijam Medicine, tuan-tuan. Kena ada Ijam tak? Ini lagu tu lah, Rimba Cintaku. Nak dengar lagu tu? Tiba-tiba dia baca satu hadis. Eh, saya kata Abang Ijam, patut ngaji sekolah agama, pasal apa boleh jadi penyanyi ni, baca hadis bagus eh. Dan dia kata, "Pala ustaz, saya boleh baca hadis ni, baca betul sebab ayah saya imam. Ayah saya imam, sampai nak mati pun dia masih istiqamah. Cuma saya pi jadi tertukar macam tu." Ha. Tapi tengok tak, apa pun hujungnya, ayah dia dah meninggal, dia kata. "Tapi saya syukur ustaz, kerana sebelum ayah saya meninggal, saya sempat balik kepada Islam, saya sempat jadi orang baik, saya sempat tinggalkan benda-benda lara yang saya buat dulu, sia-sia yang saya buat dulu. Hari ini saya dah balik ustaz, sempat balik sebelum arwah ayah meninggal." Nampak? Di situ Allah nak cerita panjang cerita orang, bukan tengok satu-satu part cerita, terus cerita, tak boleh. Mak ayah dia imam, walaupun anak jadi penyanyi, pernah naik atas pentas, kahwin dengan isteri tidak tutup aurat, kemudian lama kelamaan sebab basic tu kuat, balik tak pada agama? Balik. Kalau kita faham itu ujian sementara dan Allah tidak akan buat zalim, tu baru betul. Sebab bimbang untuk sebut-sebut ujian Allah, ujian Allah, semua Allah nak menguji orang. Allah yang uji ya. Sebenarnya Allah nak bagi lebih baik. Sebab tu kadang-kadang diaturkan keluarga yang soleh dapat anak yang kurang soleh. Sebab akhir sekali anak yang kurang soleh ni juga akan balik pada agama. Sebab Allah nak buktikan dengan agama manusia pasti balik dengan kebaikan. Sebab tu saya percaya bila Abu Jahal tidak mau pada Islam, dia sendiri tak nak. Walaupun Allah telah menentukan, tetapi dia sendiri punya pilihan. Sebab kalau tidak, kita kata, Allah dah tentukan Abu Jahal jadi jahat, tak boleh elak dah benda tu. Sedangkan Abu Jahal berhak memilih. Sebab kalau Abu Jahal dah memang tak boleh apa-apa, kenapa Nabi masih berdakwah dan ajak dia, dan ajak dia walaupun ada surah Lahab? Sebab Allah tetap nak bagi tahu manusia ada pilihan. Jadi baik atau jadi jahat, itu qada qadar yang boleh dipilih. Saya jadi ustaz, saya tak mau jadi ustaz, saya boleh pilih. Kecuali apabila kita tak ada pilihan dan akhir sekali kita berjumpa pilihan, kita tetap boleh memilih. Macam kita dululah tak sempat mengaji, masa muda-muda tak sempat baca kitab. Tapi bila sampai usia yang macam ni, tiba-tiba sempat. Masa tu tak boleh kata, "Allah awak lah, awal-awal tu tak mengaji, lah baru nak ngaji." Tak, tetap kena syukur. Pasal aku tetap ada pilihan. Ni yang kita kena faham, supaya jangan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Key point saya adalah,
Jangan sandar pada Allah kok suka ya. Dia patut jadi jahat, buat macam mana tu takdir Allah. Oh, tak boleh tuan-tuan. Kalau gitu semua takdir Allah. Tapi itu kita buat apa? Sedangkan kerja kita untuk mengajak dan berdakwah kepada orang. Ni. Allah dah rakam dalam Quran, walan tardha 'ankal yahud walan nasara. Yahudi dan Nasrani tidak pernah redha dengan Islam. Terak-terak itu pun Allah masih suruh Nabi pergi ke Baitul Midras, tempat ibadah orang-orang kafir Yahudi. Semoga ajak mereka balik kepada Islam. Walaupun Quran dah sebut, wa aktharuhumul fasiqun, banyak orang Yahudi ni fasik. Tapi kena pergi juga ajak, sebab tugas Nabi adalah ajak, walaupun mereka tolak. Jadi nak cerita hari ini, tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jangan dakwa dengan dakwa yang tak bertepat, tuan-tuan. Baik. Lalu dia kata, kerana itulah ibadah menjadi faktor asasi bagi pembinaan kepribadian seseorang yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah, serta pembinaan masyarakat yang baik dan soleh yang menjadi tujuan hidup. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Allah perintah untuk semua orang sembah pada Dia. Jadi hari ini fokus kita, kita ajak orang sembah Allah sebelum kita ajak orang kepada benda-benda lain. Kan? Jomlah sembah Allah, marilah balik pada Allah. Kan? Yang lain nanti dulu. Soal dia buat kerja apa, apa makan dia, halal ke haram, tu nanti dulu. Yang tu kita settlekan kemudian. Saya cerita kat tuan-tuan atau belum? Bila satu orang Jepun dapat hadir ke program Dr. Zakir Naik, masa hadir program Dr. Zakir Naik tu, dia kata dia sangat teringin dengan Islam, dia suka Islam. Dia dah beriman, dia dah percaya adanya Allah, dia dah tahu wujudnya Allah yang Esa ni. Cuma masalah besarnya, dia tak boleh tinggal minum arak, dia tak boleh tinggal makan babi. Bolehkah saya masuk Islam tanpa meninggalkan minum arak, tanpa meninggalkan makan babi? Itu soalan dia. Maka Dr. Zakir Naik jawab cerdik, tuan-tuan. Dia kata, nah, kamu sudah beriman pada Allah, sudah yakin dengan Islam, kamu sudah diberikan nur oleh Allah, masuklah ke dalam Islam. Soal kamu nak makan babi, soal arak, itu lain cerita. Kita settlekan kamu masuk Islam dulu. Kalau orang mai tanya kita, ustaz, saya itulah teringin nak semayang tapi saya tak boleh tinggal pakai skirt, kita kena kata pakailah terus skirt, jangan tinggal, semayanglah. Entah. Takut nak jawab betul tak? Sebab memang kalau jawab lagu tu, jatuh akidah kita. Tuan-tuan, kalau tujuan kita menjawab bukan menghalalkan yang haram, bukan mengharamkan yang halal, kita jawab tu kerana memang dia suka pakai, dia minta nak pakai, kita bagi. Cuma cara kita olah. Ustaz boleh ke ustaz, saya ni nak beriman dan saya pakai skirt? Kata boleh. Tapi bukan kita kata halal pakai skirt yang tidak tutup aurat. Sebab persoalannya dia tanya tadi, dia nak pakai skirt. Kita jawab bolehlah pakai skirt. Cuma kalau cerdik, tambahlah pakailah skirt tapi tutuplah aurat. Tuan. Kan? Pakailah skirt tapi tutuplah aurat. Macam mana ustaz pakai skirt tutup aurat? Hari ni tuan-tuan tak pelik, orang boleh buat belaka tuan-tuan. Pakai skirt di luar, pakai tudung, kemudian pakai baju kurung. Apa masalah? Apa masalah tuan-tuan? Tak ada masalah. Jadi nak bagi tahu pada kita cara untuk kita olah. Semoga jangan kita rasa bahawa bila kita sebut sesuatu, kita duk fikir bahawa, aku kena jaga iman aku dulu lah. Sekejap lagi kalau aku kata boleh, jahanam aku. Tak, tuan-tuan.
Yang penting nak selamatkan orang tu dulu. Ustaz, saya banyak dosa ustaz, saya berzina, saya buat macam-macam ni. Kata tak apa, Allah tu akan ampunkan dosa silap salah kita. Balik pada agama ustaz. Cuma ustaz, saya ni walaupun nak balik pada agama, saya tak boleh lagi tinggal kerja melacur ni. Kita pun jawab, tak apa, solat dulu, buat yang boleh dulu, hak tu kemudian kita fikir. Beza jawab gitu dengan jawab tak apa berzina, okey, berzina pun hukumnya makruh ya. Ha tu baru tak leh. Ha kan. Tugas saya hari ini adalah untuk bicara bab-bab kritikal ni. Sebab kalau kita bicara benda-benda biasa dalam kuliah, tuan-tuan kita pelesif banyak tuan-tuan. Kuliah ni banyak pelesif, banyak cerita benda-benda yang dah tahu dah. Dan tak berani sentuh benda-benda lain. Akhir sekali, kita berjalan dengan agama, kita rasa kita tak berjalan dengan kehidupan. Kan? Selalu kita bercakap dengan orang benda-benda yang tak logik. Kan? Puasa lah isteri kamih, padilaknya besar. Kan? Kalau boleh jangan tinggal puasa isteri kamih ni. Teruslah puasa. Ha? Istiqamahlah insyaAllah ada keberkatannya. Oh, cerita gitu bahaya tu. Habis tu ustaz takkan nak kata jangan puasa istiqamah? Lah, kenapa ambil nada tu? Tambah sikit ya. Puasalah istiqamah. Kan itu puasa yang bagus. Tapi kalau ada bertembung dengan kenuri ke apa buka. Sebab pi hadir kenuri orang tu lagi afdal daripada kita duduk puasa seorang-seorang. Sebab yang ni sunat. Menyampaikan hajat saudara itu adalah permintaan Allah. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Hurai yang kena dengan realiti. Tuan-tuan. Jadi susah sangat ke kuliah macam ni tuan-tuan? Kebeban sangat. Kalau beban saya kena tukar cara, saya pun duk cari cara macam mana aku nak bagi sampai kuliah. Semoga bila orang dengar, orang rasa dia nak buat sesuatu. Bukan dia nak tunggu sesuatu. Dia beza tuan-tuan. Menunggu sesuatu dengan buat sesuatu. Saya sebut dulu kan, kita hari ni nak tukar proses. Prosesor kita ni nak tukar daripada NMA kepada PMA. Dulu kita hurai dah. Nak tukar daripada negatif kepada positif. Tu yang kita nak tukar sangat. Sebab hari ini bila baca tentang Islam, dia baca sekerat tak habis. Contoh, saya ambil contoh. Ni duk kalut, ni kan banyak duk cerita Armageddon kan. Tonton Armageddon tu nama yang canggih. Armageddon tu apa tuan-tuan? Armageddon tu apa? Nampak macam orang sini tak ambil tahu apa. Slow kuliah sini tuan-tuan, jadi malak gitu kan. Tak apalah, ceramah lah. Dia suruh ceramah lah. Cerita pasal Armageddon. Bila duk cerita pasal Armageddon hari ni, sebenarnya nak beritahu kiamat. Tapi kalau sebut kiamat tu, taklah bahasa tu canggih sangat. Betul orang hari ni banyak mempertaruhkan konten daripada konten. Kita nak tambah konten, nak bagi tahu supaya orang nampak apa sebenarnya. Hari ni orang duk kalut cerita pasal ada ulama-ulama di Yaman sana mimpi sebanyak 8 orang ke 7 orang, saya tak ingat, mimpi 7 orang lah ulama di Yaman bermimpi Dajjal sudah keluar. Hati-hatilah ni, saya dah dengar 7 orang ulama mimpi pasal Dajjal dah keluar. Satu kesalahan syarak di situ, itu mimpi ulama bukan Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan, kenapa mimpi ulama jadi hujah? Saya pun tak faham lah tuan-tuan. Tapi bila saya cakap nada ni, orang akan kata saya menentang pendapat demikian. Saya bukan menentang pendapat itu, saya menentang korupsi dalam agama yang dibawa masuk tiba-tiba. Satu orang mimpi dia dihujah.
hujah apa mimpi ulama satu mimpi yang soleh, kita iktiraf. Kita cuma kena kata betul lah yang ulama mimpi tu, tapi jangan sampai tahap beriman yakin 100%. Dajjal akan datang, tapi bukan apa yang mimpi ulama tu. Dajjal datang, semua orang tahu ada hadis. Satu, tu dah tak kurang tepat. Yang kedua kurang tepat pula. Bila cerita pasal ulama-ulama ni mimpi, maka timbulkan suasana NMA, negative mental attitude. Ni, Dajjal dah datang. Takut kita. Kut-kut kita jadi pengikut Dajjal. Marilah kita berdoa, semoga kita dapat hindarkan daripada Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada Dajjal. Sebab Dajjal dah keluar, takutnya kami, ya Allah. Tuan-tuan, kalau dia PMA, PMA kan ajar kita satu benda, inna ma'al usri yusra, tu Quran ajar. Bila ada saja suatu benda yang musibah, kejahatan, kesusahan, maka pasti datang kebaikan. Kan orang yang ini pun ajar. Di sebalik problem, ada peluang, ada peluang dan ruang. Datang masalah baru, dia membawa pakej bersama masalah itu adalah peluang dan ruang. Tuan, itu tujuan masalah. Satu. Kan kita dulu pernah dengar pepatah orang Melayu, manakan dapat sagu kalau tak dipecah? Apa, ruyung kah? Dugung. Ruyungnya kan. Manakan dapat sagu kalau tak dipecahkan ruyungnya? Kan itu konsep yang hidup diajar. Pi tengok ada sagu dalam tu, tapi problem terbesar nak kena pecah yang tu. Pecah yang tu terbitlah peluang. Baik. Apa kena mengena dengan cerita Dajjal ni? Ni PMA. Kita pun kata, tuan-tuan, Dajjal akan keluar. Tapi untung, tuan-tuan, kerana bila Dajjal keluar, akan datang Nabi Isa alaihissalam. Maka kita beruntung kerana bila Nabi Isa datang, tandanya Islam akan kembali memerintah. Lebihnya kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah menunjukkan semua orang akan kembali pada agama, dan yang pasti, Dajjal akan ditewaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bergembiralah kerana bila ulama telah bermimpi Dajjal nak keluar, tandanya Islam akan menang. Cuma pilihan terletak di tangan kita. Nak bersama dengan Dajjal atau nak bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka kita pun kata, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sampai saat di mana Dajjal keluar. Karena kami nak membantu Nabi Isa, menjadi tentera Nabi Isa, menghapuskan Dajjal. Maka kamilah orang-orang yang akan setia bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu PMA. Kalau ajar NMA, sampai ada doa ni, ini yang paling takut ni. Ustaz berdoa dengan doa ni, orang lain lagi takut. Ya Allah, matikanlah aku sebelum Dajjal datang, ya Allah. Aku takut ketika Dajjal datang, biarlah aku mati sebelum Dajjal datang. Kalau ustaz doa macam tu, orang lain, kalau ustaz tu mati sebelum Dajjal datang, aku nak mati sebelum ustaz tu mati. Sebab tu saya datang bagi kuliah tuan-tuan. Sebab tu. Sebab something, ada something benda yang saya kira tak berapa kena dengan Islam hari ini. Bukan kerana Islam salah, tak. Tapi kerana joki-joki pembawa-pembawa Islam, ada sikit masalah. Masalah tu tak banyak tuan-tuan. Tapi dah orang biar, dia berlarut tuan-tuan. Saya dah hari ini, kalau orang tengok satu benda lebih inspiring, kenapa orang harus ikut agama? Tidak tentu. Saya bertanya pada diri saya, kalau orang buat benda lain lebih inspiring, dia dengar muzik menyebabkan dia lagi semangat, dia lagi hidup. Dia dengar lagu, dia lagi hidup. Dia dengar lagu, dia jadi makin feel dia bagus.
Dia dengar lagu menyebabkan dia nak ke depan-ke depan. Kan? Lagu-lagu yang baiklah, lagu-lagu yang memang membawa kebaikan. Daripada dengar perkara agama, yang bila dengar tu jadi kita serabut. Macam mana seorang ustaz boleh cabang ustaz lain untuk berdebat? Tu tak faham? Saya cabang debat. Kalau seandainya kawan tu kalah, tak jawatan. Kalau saya kalah, saya letak jawatan. Dalam debat tak jadi, tuan-tuan. Tuan-tuan macam tak up to date, macam tak tahu, macam tak angguk, macam... Oh, saya pun duk risau juga kuliah ni bila tak ada perasaan, jadi takut juga saya. Ya. Kan tuan-tuan tak larat dengar kuliah banyak sangat dah kan? Wallahu a'lam. Sampai sekadar itu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita, dan mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan mungkin ada menyebabkan susah untuk diterima. Tapi kalau sayang Islam, suka kepada agama, maka kita yang kena perbaiki agama. Allah tidak akan utuskan malaikat untuk perbaiki agama ini. Karena Allah telah menjanjikan khalifah di muka bumi adalah manusia. Wa yanzurullah kaifa mustakhlifakum fi. Allah nak tengok macam mana manusia uruskan keadaannya. Jangan harap malaikat datang tolong kita. Malaikat hanya pembantu sampingan. Dia tidak akan menjadi pemain utama. Dia hanya tolong di balik tabir. Bila kita betul ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita silap, tak ada tiba-tiba malaikat Israel mari bagi tahu, "Eh, hangpa jalan silap, hangpa buat silap, aku cabut nyawa hangpa, aku ganti hangpa." Tak ada tuan. Jadi sama ada kita berfikir untuk meletakkan kembali agama ini di atas track dia, ataupun kita masih nak biarkan agama ini tidak berada atas track, itu terserah kepada kita. Kita yang menentukan. Saya cuma ajak sebab saya fikir satu benda ya. Di saat ini, di waktu ini, semasa kita duduk dalam kuliah ini, orang lain sedang adjust semua benda hingga menjadikan Islam makin jauh, makin jauh. Tapi umat Islam pula duk adjust dirinya menjauhkan daripada keadaan-keadaan semasa. Renung inilah kalau kata kuliah saya lain tu payah faham renung yang ni. Kan? Ataupun kuliah saya bukan tak faham, jadi meluat dah, meluat. Ha, ni renung ni tuan. Ketika Christopher Columbus nak belayar satu dunia, dia pun berdepan dengan padri. Padri kata, tak payah belayar satu dunia lah. Sebab tak ada benua lain selain pada benua Eropah. Tak ada. Hanya benua Eropah ya. Benua lain tak ada. Christopher kata, aku akan belayar juga. Dia minta pertolongan daripada Queen, support kapal dan peralatan serta kewangan. Dia belayar. Dia janji dengan Queen, kalau aku berjaya, aku akan bawa balik khazanah luar ke negara kita. Queen pun bagi dia belayar. Habis dia belayar, dia sampai semula ke tempatnya. Maka dia bawa balik barang yang banyak. Dia pun cerita ada benua lain selain daripada benua Eropah ni. Padri kata, macam mana kamu jumpa benua itu? Maka jawab Christopher, aku merujuk kepada buku yang ditulis oleh Ibn Rushd. Buku tu buku geografi. Maknanya orang dulu rujuk kepada pribadi Muslim untuk dapat something. Baik. Ketika duk kaji bab mata, macam mana nak proses mata, nak buat mata lagu mana, macam mana nak rawat mata, tak ada kaedah lain. Melainkan pada masa itu mereka rujuk kepada satu buku, Qanun Fitib. Nama dalam Inggerisnya Ibn Sina. Orang ni sangat terkenal. Ibn Sina menjadi sebutan di kalangan orang Barat. Ketika nak kaji tentang matematik, maka mereka rujuk kepada Khawarizmi. Ketika mereka nak mencipta alat bertali untuk dibuat gitar dan sebagainya, mereka rujuk kepada Al-Farabi. Semasa Tariq bin Ziyad sampai ke benua Eropah,
dia pernah buka sebuah daerah. Di bukit itulah dia buka. Akhir sekali orang namakan bukit itu sempena namanya Jabal Tariq. Hingga kan hari ini dipanggil Gibraltar, tuan-tuan. Baik. Stop kat tu. Kita flashback diri kita. Hari ini bila kita bercakap sesuatu, kita nak ambil kalam-kalam mutiara, kita tak rujuk dah kepada Islam. Kita cari pandangan barat. Ini kata-kata Mark Twain. Kita bersebut. Pendapat ini telah dikemukakan oleh Steve Jobs. Ini adalah kata-kata Steve Wozniak. Teknologi ini telah dibuat oleh Bill Gates. Tuan-tuan. Suatu masa dulu, punya hebat Islam, kerana joki Islam tu hebat, Quran dah hebat dah, tapi joki dia pun hebat, kena dengan Quran tadi, menyebabkan orang rujuk kepada mereka. Hari ini, kita sampai tak ada apa, hanya duk bincang, bercakap, sembang, bergaduh tentang benda-benda yang tak patut bergaduh pun. Saya, I have a dream. Impian saya sebelum mati. Saya tak rela dah, tuan-tuan, nak pakai waste yang Yahudi buat. Saya dah tak rela. Saya nak waste yang Islam buat. Saya nak kalau boleh, lepas ni kalau saya nak main masjid dan surau, saya tekan ada waste yang Muslim buat. Tapi tera-tera Yahudi ni buat, tuan-tuan, dia tunjuk tak mana surah Ar-Rahmah. Kalau tuan-tuan type tempat saya Makos, dia tunjuk gambar Makos dan tuan-tuan boleh pergi ke Makos. Dia ada ETA. Estimate Time Arrival. Sampai tu tepat. Sebelum daripada waktu yang diberikan. Tuan-tuan, malu kita duk guna teknologi orang. Dulu orang guna teknologi kita. Saya ada impian. Impian saya, Islam bukan lagi bergaduh benda-benda remeh. Bukan bercakap benda-benda remeh. Bukan sembang benda-benda remeh. Tapi Islam bercakap tentang benda-benda yang sangat besar. Tahu tak kenapa kuliah bercakap benda remeh? Harian kita bercakap benda remeh. Sebab kita tak fikir benda-benda besar ni. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya bila kita tekan wish Islam tu, dia akan tunjuk. Perjalanan pergi ke Kedah 320 km. Mengikut jarak 300, duk contohlah ni, 320 km. Jarak itu boleh dilakukan solat jamak. Maka sepanjang perjalanan nanti, anda dirikanlah jamak takdim ataupun jamak takakhir. Jangan buat jamak takyah dengan jamak takdan sudah. Dan wish bagi tahu. Semasa perjalanan itu, ada lebih kurang 50 buah masjid di kanan dan kiri anda. Maka anda akan dapat singgah di masjid tersebut. Sebentar lagi bila sampai dekat masjid, Waze akan peringatkan anda. Anda sudah berada di zon masjid. Tak singgah, depan lagi aksiden. Contoh, ni contoh tuan-tuan. Persoalan saya nak tanya, siapa nak buat ni? Saya tak boleh buat. Mana teknokrat tu? Ada. Kenapa mereka bersembunyi? Sebab mereka diajak bergaduh benda-benda yang mereka tak patut fikir. Bergaduh pasal solat duha, bergaduh pasal zikir munajat, bergaduh pasal serban ekor dua ke ekor satu, bergaduh pasal janggut Nabi panjang mana, kita nak simpan janggut terang mana, kalau tak simpan janggut halal ke haram. Bergaduh gelak boleh ke gelak tak boleh. Ini tujuan kuliah saya. Kalau tuan-tuan bersama dengan saya, teruslah ikut kuliah saya. Tapi kalau nampak macam kuliah saya ni buang masa, maka tak apalah tuan-tuan. Yang paling penting, saya yakin satu hari akan ada benda ni dan dia akan kembali. Cuma saya nak bagi tahu, adakah bila benda ni terjadi, kita bersama dengan benda itu mencipta sunnah ataupun kita hanya menjadi pelihat? Tengok ya. Sampai benda tu berlangsung pun kita kata, biasa, tak ada apa, kami duk pikat Dajjal nak mari. Daripada cerita Dajjal nak mari ni, daripada 7 orang ulama' tu mimpi lagi 20 tahun, tuan-tuan, dia duk pikat Dajjal nak mari.
dia tak fikir bahawa sebelum Dajjal mari, apa yang kamu kena buat. Saya harap something tuan-tuan, daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bersama dan buat sesuatu insya-Allah. Mudah-mudahan yang kita buat itu, orang kata apa? Oh, dia ni siapa dia? Oh, dia ni yang buat dulu. Barat rujuk balik. Hari ni minta maaf. Orang tidak akan kata, oh, daripada Islam hebat. Tak, tak, tak. Siapa pun yang hebat, dia akan hebat. Contoh, tuan-tuan, contoh. Ni saya ambil contoh simple lah. Leicester tengah naik sekarang, tuan-tuan, dalam bola sepak. Tiba-tiba tahu macam mana, Chelsea boleh duduk tercorak di bawah, Leicester tiba-tiba boleh naik di EPL. Masa Leicester tengah naik, tuan-tuan, yang menjaringkan gol itu namanya Mahrez. Riyad Mahrez. Dia pemain Algeria. Oleh kerana dia jaring gol banyak untuk Leicester, orang-orang Leicester memuji dia dan setiap kali ada perlawanan, mereka bawa bendera Algeria. Siapa suruh ni? Tak ada siapa suruh. Kenapa mereka bawa? Sebab Mahrez penyumbang banyak kepada kelab Leicester. Orang tak tengok ha, agama apalah ni. Orang tengok kalau hang buat something, orang akan naikkan hang, sekaligus apa yang percayakan naik. Orang bahas dengan saya pasal Mother's Day. Ustaz, tidakkah Mother's Day tak boleh sambut sebab Mother's Day ni meraikan Mother Teresa, tuan-tuan? Pasal tak orang buat sambutan Mother's Day kerana mengingati Mother Teresa? Betul tak, tuan-tuan? Maka yang kita duduk kata, jangan duduk sambut Mother's Day. Jangan duduk sambut Mother's Day. Pasal Mother's Day, sambut pasal Mother Teresa. Tapi satu dunia tahu, Mother Teresa memang orang baik. Cuma dia beragama Kristian. Dia naik bukan sebab Kristian. Dia naik sebab dirinya yang baik dan hebat. Tak ada siapa yang menyampaikan Islam kepadanya. Tak ada siapa dekat dia approach Islam padanya. Akhir sekali, dia membawa misi Kristian. Kerana itu yang paling dia percaya. Quran dah hebat, perlukan penunggang-penunggang yang hebat untuk bawa Quran. Dia cerita ginilah tuan-tuan, kereta tu dah hebat. Kereta tu boleh pi 400 km sejam. Kereta tu pula Nissan GTR tuan-tuan. Tapi joki umur 60 mata rabun. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Tu cerita dia. Hari ni jadi macam itulah. Quran tu terlampau hebat. Tetapi orang yang nak cerita, nak kupas Quran tu, kebanyakannya hari ni tidak boleh sampai kerana, ni, saya nak minta ubah ni. Mereka belajar agama kerana last choice. Sudah tiba masanya hari ni, tuan-tuan ada anak. Saya baru dapat anak ke-10 baru ni, tuan-tuan. Anak ke-10, Alhamdulillah. Saya dah boleh select. Budak ni kena ngaji sekolah agama. Pasal dia cerdik, soalan dia pun cerdik, hafalan dia cerdik. Dia budak cerdik dan dia suka tengok perempuan. Ha, ni kena ngaji sekolah agama. Pasal dia bakal jadi ustaz, sebab orang yang memang suka tanya soalan pelik ni, dia kena jadi ustaz. Tanya soalan pun pelik. Ni Abi nak tanya, adik keluar kok mana? Kok mulut kok mana? Ha, tu pelik soalan tu. Jadi hak pelik-pelik lagu ni, kita kena hantar dia ngaji agama sebab dia mau otak dia fikir luar kotak, tuan-tuan. Orang hari ni kenapa hantar anak sekolah agama? Lepas dia pukul cikgu dia. Lepas dia pukul cikgu dia di sekolah menengah, lepas dia tabuh Cina, lepas dia pecahkan kereta cikgu dia, saya tak tahu nak hantar mana ustaz tu hantar sekolah agama. Kok jadi orang. Orang beginilah yang nak bawa Quran di zaman hari ini. Saya tak kata semua, tapi biasanya macam tu. Yang lahir-lahir tiba-tiba mau ngaji agama dan baik dan terbaik, Alhamdulillah, mereka itulah yang mendapat kelebihan kerana mereka dah cerdik. Belajar pula agama, hurai agama, kena dengan kehidupan dan tak bergaduh dengan orang, tuan-tuan. Ini dia. Saya bukan cakap pasal sentimen. Saya cakap kerja yang kita kena buat hari ini. Ada cucu yang boleh ngaji agama dan cerdik, kena hantar ngaji agama. Gini, dulu budak-budak cerdik jadi doktor, betul tak? Doktor
bila dia jadi, dia diajar description ubat, nak bagi ubat apa. Kan? Dia pun kata, okay, cik, cik ni demam, panas cik sekian-sekian, ni ubat dia. Doktor kan pandai mengklasifikasikan, klasterkan ubat apa nak bagi pada patient dia. Agama tak ada benda tu. Hang mai lah siapa pun, jawapan dia sama. Sebab doktor-doktor tadi yang cerdik tidak menjadi ustaz-ustaz yang sepatutnya boleh bagi description masalah dia dengan betul. Kerja kita lah untuk lahirkan. Masalah sudah berlaku. Tugas kita hari ini menjadi ahlul hali wal aqdi. Kerja kita hari ini, kita tengok apa masalah dia, kita rongkaikan masalah dia, kita simpulkan balik. Masalah kita hari ini, joki-joki hebat tak ada yang belajar agama. Kita nak cipta balik hari ini, orang-orang hebat ni belajar agama semula, akhir sekali mereka bawa agama dengan betul, mereka galak tempat yang betul. Entah. Saya jumpa satu ustaz baru ni, hebat tuan-tuan, nama dia Ustaz Ashraf. Dia ada rancangan di TV Hijrah, Pondok Motivasi. Pergi program dengan saya pakai luar jin. Kan? Kata bagusnya ustaz pakai luar jin. Itulah ustaz, kena macam ni ustaz, zaman sekarang ni, medan-medan dia. Dia mencipta lirik, tulis lagu, bagi lagu ke orang. Saya kata jarang jumpa ustaz yang tulis lagu bagi ke orang. Saya kata ustaz buat ni, ustaz tak takut dah. Ini macam ni ustaz, zaman dia memang macam ni, kena sekarang macam tu. Dulu orang tulis syair, sekarang kena tulis lagu bagi ke orang. Ha. Sebab dia cerdik, dia sedang sambung PhD di UM, dia betul tuan-tuan. Dia kata zaman dia begini, zaman dulu syair. Kalau saya berada zaman dulu, saya tak akan tulis lagu-lagu, saya akan bagi syair ke orang. Zaman sekarang kena bagi lagu. Sebab kalau kita tak bagi, orang tetap menyanyi tapi lagunya rosak. Kita tolong control damage, kita sendiri buat supaya orang menyanyi, bukan judge daripada jauh. Ha, baru betul. Saya dah muak dengan nada begini. Apalah nak jadi dengan orang lah ni? Apa nak jadi bersiapa yang kita buat apa? Apalah nak jadi dengan ku putih tu, ngada-ngada sungguh. Ha? Padahlah kawan boleh balak cara tu dia. Tuan. Kata tuan tak tengok TV. Ha. Setiap hari Ahad tu ada apa nama TV3 tu apa nama? Apa nama? Apa? Mentor Millennial. Oh sungguh silap. Oh, tuan-tuan tak tengok rancangan tu. Ya. Orang buka menyampah pasal tu Datuk Seri Vida tu. Ya. Nak bagi tahu sebab dia menguasai, dia ada benda, dia ada kewangan ni baru ni. Dia kuasai pasukan bola sepak, dia tak puas hati dengan jurulatih, dia nak minta tukar. Dia ada benda, dia boleh buat. Cuba tuan-tuan bayang seorang perempuan yang tak kerti apa pasal bola, tapi dia sebab dia punya pasukan tu, dia tukar nama daripada Red Warriors kepada Pemoga Kuputih Red Warriors Kelantan. Ha. Dia buat. Saya pun tanya, orang-orang yang beriman, yang ada duit, yang kerti, yang tahu, kenapa hanya menonton? Kalau orang lain tak tanya, saya akan tanya. Ya Allah, kawan yang kata banyak. Dia duk simpan, duk keluar zakat saja, duk bagi apa-apa yang berkenaan dengan hak lain, dia duk kira nak pergi umrah. Hak lain duk kira nak pergi haji. Hak lain duk kira. Dia tak buat apa pun untuk Islam, dia tunggu nak mati. Takkan orang boleh layak masuk syurga, dia tak buat kerja Nabi. Ha, saya akan claim orang gitu tentu. Asal nak berhenti, terlajak tentu. Kata ustaz, sampai kat kami ni macam kami. Tak, tuan-tuan. Saya bukan nak suruh tuan-tuan buat. Tak, salah tu. Saya nak suruh tuan-tuan ada fikiran ini. Sebab kalau tuan tak ada fikiran ini, pergerakan tuan-tuan senang ya. Siapa tuan-tuan jumpa, tuan-tuan install. Tu ya kerja kita kan ni. Install orang, bukan buat kerja. Ni, memang saya nak cerita ni cara dia. Ha, tu. Orang tu yang akan buat. Kita tak gaduh buat. Kita kena cari orang untuk orang tu buat.
Bila kita tengok budak motor bawa motor laju, wow wow, kita geleng kepala, tempat tiang tengkok nak geleng kepala. Anak mudalah ni, tak tahulah. Cuba terfikir, budak ni anak siapa? Satu hari berselisih, ha ni can aku. Masa tu kita install dia, kita pegang dia, bagi harapan dekat dia, suruh dia buat apa yang sepatutnya. Dia kata, hang tengok motor laju, bagus dah. Eh, hang tak mau masuk kaprik ya? Ha. Carilah kok ada ruang boleh masuk kaprik. Macam mana pakcik? Ha. Kita bila nak cakap dengan dia, kita dah buat research, kita tahu. Tak mana nak cari sponsor siapa dia. Kalau kita boleh bagi panduan dekat dia, dia buat tak buat tu nombor dua. Tapi install kita lain macam. Itu tugas kita. Bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi buat application pula dak. Tuan-tuan tak gaduh, tuan-tuan letih tuan. Tapi sebab tuan-tuan berjalan dan tuan-tuan ada fikiran macam ni, tuan-tuan akan cari orang untuk buat kerja agama. Sampai tuan-tuan akan berkata, aku takkan rapat pejam mataku untuk mati selagi tak jadi balik orang pakai kitab Ibnu Rushd macam Christopher Columbus pakai kitab itu. Aku takkan rapat mata aku selagi teknologi Muslim tak dipakai oleh dunia hari ini. Ha, itu baru betul. Pasal kita boleh. Kita bukan bercakap pasal kita tak boleh. Kita pernah dan kita memang ada. Islam duk kalah baru-baru ni ya. Perang kalah, minyak kalah, semua kalah. Puncanya satu ya. Kita tak buat apa, kita hanya tunggu hasil mahsul banyak. Semua orang yang alim dan soleh duk kalut nak menjaga kesolehan dia, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang paling nikmat dalam kuliah. Ho, berhenti juga ustaz tu. Cukup sekadar tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan apa yang kita bincang. Dan kita sambung dengan kali insya-Allah. Ini khutbah Jumaat terbaik kata Jazimilah di surah IPK Syahalam tuan-tuan. Ini tajuk dia pasal kenaan dengan kehebatan orang Melayu. Yang saya cerita kat tuan-tuan sikit tu, dia ada sambungan dia istinggar terakul pemuras. Dan inilah tajuk khutbah. Kalau tuan-tuan berminat ada di luar sana CD ni. Kok-kok tuan-tuan nak share kad bubuh dalam Facebook dan sebagainya. Saya nak cari juga seorang yang boleh tolong buat kerja ni. Dan saya sedang dalam proses menyiapkan application saya tuan-tuan. Ini dah orang lain tak mau buat application, aku buatlah, payah sangat. Jadi saya ada satu application tu namanya Makos tuan-tuan. Ini application saya. Ini kita dalam untuk trial untuk beta tuan-tuan. Sebab ni dia ada kena pakai UDID untuk iOS. Jadi kalau orang nak download tak boleh lagi. Cuma saya tunjuk ni contoh dia. Kalau tuan-tuan nak sign up, tuan-tuan tekan saja di Facebook ni, tuan-tuan boleh sign up. Dalam ni kita akan ada video-video, ceramah-ceramah, cerita-cerita, macam-macam lah. Bukan video saya saja. Saya telah buat MOU dengan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Ada satu slot dia yang kita akan masuk dalam ni. Jadi tuan-tuan, dia macam application lain. Dia akan keluar notification bila ada saja benda baru, ting, dia akan keluar. Maka tuan-tuan tekan, dia akan datang video. Saya tak suruh tuan-tuan susah untuk baca. Tak ya, tuan-tuan tak payah baca, tuan-tuan tengok video. Video pula tak lama tuan-tuan, hanya 2 minit atau 1 minit. Kalau lebih pada 5 minit tu dia jadi makruh lah tuan-tuan. Tak boleh. Kita akan buat 2 minit atau 1 minit ya. Cuma lepas ni bila saya launchingkan nanti, pada bulan depan kita duk lancar, nak duk cana nak launching, bila dah semua perfect tak ada masalah. Cuma tuan-tuan download saja. Application ni percuma kalau tuan-tuan berminat bersama saya lah. Tapi kalau tuan-tuan kata menyampah aku Ustaz Zul ni, tak apalah, cari ustaz lain lah. Ustaz Megadon kan banyak tuan-tuan, cari ustaz lain. Jadi maknanya tuan-tuan bersama dengan saya, tuan-tuan download yang ni, kita akan share banyak benda dengan tuan-tuan insya-Allah. Dia lebih kurang macam kita ada cendela doa macam ni kan. Lepas tu dia ada laman apa dia, terkelak lah. Dia ada macam berapa-berapa yang lain lah. Tapi kita buat untuk betul-betul share benda-benda yang kita nak share. Jadi mudah-mudahan apa juga pergerakan-pergerakan yang berbentuk positif kita akan bubuh dalam ni. Bukan saya seorang saja yang akan buat tafsir, saya akan panggil ramai-ramai lagi ustaz-ustaz lain yang ada fikrah, yang boleh install orang, kita akan cuba bentuk. Dan saya yakin ini menjadikan media mudah untuk menyebabkan kita boleh share dengan orang lain. InsyaAllah dengan cucu, dengan sebagainya boleh share. Dan saya yakin tuan-tuan pun dah tak pakai Nokia 33 sekupang dah.
Semua orang pakai smartphone sekarang kan. Jadi apabila teknologi dah makin hebat, kalau kita tak guna, kita tak buat something, Islam tak ke mana. Ha, jadi maknanya saya nak bawa Islam ke sini tuan-tuan. Lepas ni anak-anak kita bukan macam kita boleh dengar kuliah panjang macam ni. Kan, depa 2 minit serabut dah. Ha, jadi depa kita akan bagi panduan kuliah tak serabut 2 minit, 2 minit, 1 minit gitu ya. Dan saya akan buat video-video dipanggil apa istilah tu? Video yang lebih kurang dipanggil pengajaran sosial lah, dipanggil apa? Kita buat video-video yang kaitan dengan video lah, cerita tak apalah, tunggu video nanti insyaAllah. Jadi makna kita akan launching 17 hari bulan nanti insyaAllah, 17 hari bulan Mac. Sebab saya pilih Mac tu kerana hari jadi saya 17 hari bulan Mac tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan teringat Makos tu, kok teringat akan jadi saya sekali, bolehlah tuan-tuan bagi hadiah ke apa. Jadi makna 17 Mac tu nanti kita akan launching benda ni. Sebenarnya dia adalah lebih kepada konsep untuk kita berhubung tu saja. Kan? Mudah-mudahan apa yang saya buat ni, saya cuba untuk mengajak orang lain yang ada lebih special, tolong buat tuan-tuan. Tuan-tuan carilah. Sampai hari ni orang usah hati kerana tak ada produk daripada orang Islam kita yang masuk ke sini memudahkan urusan orang. Kecuali daripada Arab yang free lah. Tapi daripada Melayu, bahasa Melayu tak ada tuan-tuan. Katalah tuan-tuan teringat-teringat, hari ni suhaib ke tak? Tak ada orang nak buat benda tu. Jadi saya akan cuba tuan-tuan dengan benda ni dulu, insyaAllah. Lepas ni, saya akan cuba buat lagi laman-laman web yang lain ataupun application yang lain. Saya ada, bukan saya buat ni, saya ada orang buat. Yang bagusnya dia tu, bila dia dengar apa yang saya sebut, dia tu kata, ustaz, saya ada syarikat creative application. Saya boleh tolong ustaz untuk ustaz set up benda-benda macam ni. Dia tawarkan diri, saya kata terus saya deal dengan dia dan buat. Dia telah membuktikan dia sedang berjalan di atas sunnah Nabi, buat cipta satu benda yang bagus dan baru, dia boleh makan pahala sampai kiamat tuan-tuan. Jadi mana tu yang menyebabkan saya buat. Dan akhir sekali saya harap tuan-tuan boleh tolong saya untuk download benda ni insyaAllah. Sekarang belum lagi, 17 hari bulan nanti insyaAllah saya akan promote benda tersebut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula ada sumangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi sumangan, ustaz tu teringat juga, ingat lupa dah. Jadi makna ada sumangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bagi sumangan untuk sekolah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.